Bajet 2018 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini adalah bajet yang paling komprehensif, paling inklusif dan juga yang terbesar ya, yang pernah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Untuk makluman semua, bajet ini adalah satu bajet yang saya katakan bajet khas untuk rakyat. Ya, sangat prihatin terhadap keperluan rakyat, termasuk penjawat awam. Bajet ini akan membawa manfaat kepada negara pada keseluruhannya dari segi pertumbuhan ekonomi dan juga kepada rakyat keseluruhannya. Jadi kita boleh kategorikan bajet 2018 ini memenuhi keperluan capital economy dan people economy. Semua kategori pekerjaan dan juga golongan rakyat ya, dalam masyarakat kita ini semua telah diliputi oleh bajet 2018. Ia membawa manfaat kepada petani, kepada nelayan, kepada pekebun kecil, kepada kanak-kanak, kepada wanita, kepada orang tua, golongan berpendapatan B40, M40 dan juga saya rasa T20 pun dapat juga manfaat daripada bajet ini. Seperti yang kita sedia maklum, waktu bekerja peringkat ni ada 3 waktu kerja, pukul 7.30 pagi, 8 pagi dan 8.30 pagi. Untuk bajet 2018, setelah perbincangan diadakan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju kita perkenalkan satu lagi waktu bekerja peringkat, iaitu pada jam 9 pagi. Tujuannya sebenarnya ia membantu khususnya bagi penjawat awam yang mempunyai keluarga dan anak-anak. Jadi ada antara mereka yang ingin melaksanakan, membawa anak-anak, urusan anak masing-masing, bawa ke sekolah dan sebagainya. Dan tidak lewat datang ke pejabat. Jadi waktu kerja pukul 9 ini amat sesuai untuk beberapa pejabat awam. Dan 7.30 pun masih relevan, khususnya di Sabah dan Sarawak. Dari segi pengunjung ke pejabat kerajaan, khususnya orang awam, masa yang paling popular adalah pukul 8. Mereka mula datang untuk mendapatkan perkhidmatan pukul 8 di Semenanjung. Tapi kalau di Sabah dan Sarawak, mulai 7.30 pun dah ramai datang ke pejabat untuk perkhidmatan. Jadi saya rasa dengan memperkenalkan 4 waktu kerja berperingkat ini, ia akan dapat meningkatkan lagi produktiviti perkhidmatan awam. Jadi keseimbangan ini amat penting. Jadi salah satu waktu kita lihat, kita ingin galakkan lebih banyak wanita menceburi bidang pekerjaan, termasuk dalam perkhidmatan awam. Jadi bila mereka hamil, ya, mengandung, saya rasa mungkin kita perlu berikan sedikit masa untuk diri mereka sendiri. Ya. Oleh yang demikian, dalam bajet 2018 telah ditetapkan wanita yang mengandung melebihi 5 bulan boleh pulang ke rumah 1 jam lebih awal. Dan juga kita ingin menggalakkan suaminya juga diberikan pelepasan 1 jam lebih awal. Ini memudahkan mungkin suami yang membawa isterinya ke kerja dan lain-lain, dan juga supaya mereka mempunyai kualiti hidup yang lebih baik. Ia memberi sumbangan dari segi kesihatan wanita yang mengandung, dan juga pada masa yang sama juga saya rasa tidak akan mengganggu gugat dari segi perkhidmatan mereka ataupun dari segi produktiviti mereka. Ramai wanita ini adalah pekerja-pekerja yang memberi sumbangan terbaik kepada perkhidmatan awam. Pembayaran khas sebanyak RM1,500 kepada penjawat awam yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet 2018 merupakan satu insentif, satu pengumuman yang agak terkejut juga. Kalau selalunya kita dengar RM500 sehingga RM1,000, kali ini terus RM1,500. Dan semua penjawat awam, saya bila turun padang, mereka menghargai sumbangan bayaran khas daripada kerajaan. Jadi sebagai timbal balas, penjawat awam akan terus memberikan perkhidmatan yang cemerlang, akan meningkatkan produktiviti
dan penjawat awam juga akan setia kepada kerajaan kerana perkhidmatan awam adalah tulang belakang untuk pentadbiran kerajaan di mana kita berikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Semua dasar-dasar kerajaan yang diluluskan, penjawat awam sentiasa akan laksanakannya secara terbaik.